Tanda-tandanya ahli sunnah wal jamaah cuma dua. Sebelumnya itu kita membicarakan sedikit dulu. Bermula umat Nabi Muhammad SAW ini akan pecah menjadi 73 golongan. Tauhid 73 golongan. Fiqih 73 golongan. Tasawuf 73 golongan. Tiap-tiap golongan pasti ada pemimpinnya dan ada pengikutnya. 72 ini pasti timbul. Tambah satu lagi berjumlah 73. Maka yang 72 ini masuk neraka. Berapa? Nang masuk surga satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi nang 72 ini masing-masing mengaku undang-undang ahli sunnah wal jamaah. Lalu bingung ya, karena masing-masing mengaku ahli sunnah, lalu disebutkan tanandanya. Nah, di dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatul Awam, tandanya dua. Orang nang 72 golongan nang bukan ahli sunnah wal jamaah nang bakal masuk neraka. Pertama daripada dua tandanya nang 72 nang bakal masuk neraka, yu'adunal ulama, mereka itu memusuhi ulama tauhid dan ulama tasawuf. Kada mau memakai pendapat ulama tauhid, kada mau memakai pendapat ulama tasawuf. Inya memakai pendapat sendiri. Kita ahli sunnah wal jamaah menghormati perkataan ulama, ijma ulama. Jadi setiap golongan yang memusuhi ulama tasawuf dan ulama tauhid itu sudah satu tanda bagi 72 golongan. Yang kedua, wayarawunan fuqaha. Mereka itu memarahi, menyariki lawan ulama fiqih. Jadi kalau sudah ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fiqih itu dimusuhinya, disarikinya, ya tentu golongan 72 nang cagar masuk api neraka. Kalau mereka itu mencintai ulama tasawuf dan mencintai ulama tauhid dan tidak memarahi, tidak menyariki lawan ulama fikih, itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudah jelas. Nang penting kita dan orang di rumah kita ini, nah, apa termasuk nang ahli sunnah wal jamaah ataukah termasuk orang nang bisa sifat dua macam ini? Sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Itu yang penting biar diperiksa diri kita serumah.